Ekspektasinya 2. Arjuna dapat 4. Siapa yang hamil? Coba lihat. Siapa yang hamil? Ini beneran. Ayo. Kamu ambil siapa? Serius, Mas? Enggak, Bu. Dia bilang sama saya enggak punya istri. Sakin hubungan orang lu sumpah. Ini lu gila ya, dia tapi ngomong gua tuh. Harusnya kan bisa ngomong bener baik-baik lu, sama dia jangan depan bininya juga. Iya, blokir saya mana tahu dia punya bini. Ya gua blokir lu biar enggak ditau bini gua kali, enggak usah lu kayak gini juga. Gua ya kalau lu tahu punya bini, ya gua juga kira-kira. Lu dia bilangnya single, enggak punya bini, lalala. Ya, tapi lu juga jadi perempuan jangan goblok, gua cari tahu yang benar. Ya kan sekarang welcome to back Tasha Devina channel. Hari ini seperti biasa kita udah mau mulai ngeprank lagi setelah kesibukan gua. Ini gua lagi di bawah di warkop, si Tasya lagi di atas. Jadi kita mau ngeprank dia. Jadi kita itu abis nge-interview buat asistennya Bu Tasya. Jadi asisten Bu Tasya nanti mau 2 karena udah saking sibuknya, guys. Nah, sekarang kan udah after kita screening, mau kita suruh prank Bu Tasya, tapi biar enggak curiga yang di-prank 2 orang sekaligus, Bu Tasya sama Wulan. Wulan itu istrinya Hasan. Hasan itu editornya Ani Frenko. Ini fotonya. Ini Hasan, Wulan, oke. Okay. Jadi kita ngepranknya kayaknya nanti si asisten baru ini namanya Nanda, dia bakal bawa tespek 2 garis minta pertanggungjawaban ke Hasan. Sekarang kita bikin makin cemburu. Nah, ini orangnya. Nah, perkenalkan diri dulu dong, siapa namanya? Halo, nama aku Nanda. Nah, calon asistennya nih. Oke, jadi kamu nih udah siap belum ngerjain ibu? Siap. Harus siap, kalau nggak bisa masuk loh. Harus langsung, dia masuk-masuk langsung ngeprank ibu, guys. Jadi udah tadi denger kan pas aku opening gimana cara gimana cerita ngepranknya. Ya pokoknya pasti itu ibu marah-marah, cuman kan sebenarnya di situ pasti ada karyawan-karyawan kita kan. Karyawan kita itu udah pada tahu semua, jadi kamu enggak perlu panik. Pokoknya kalau ibu nanti ngomel-ngomel ya kamu ngomel balik aja. Kamu pokoknya marahnya itu enggak usah ke ibu tapi ke Hasan. Gitu. Jadi ya Bu, saya minta tanggung jawab gini gitu. Jadi Ibu belum kenal dia sama sekali. Iya, Ibu kan udah pernah interview kamu tapi di Zoom kan, dan Ibu kan Zoom-nya banyak orang. Pasti lupa, saya jamin, pasti lupa. Gitu. Jadi dan waktu itu kan kita Zoom-nya langsung semuanya gitu loh. Pasti lupa dia enggak ngeh. Pokoknya nanti teknisnya gimana udah tim aja ya. Pokoknya langsung naik. Lu nanti ngomelin gua pokoknya gimana caranya minta tanggung jawab ya. Respeknya udah dibuat? Udah. Respek. Pake kencing siapa? Pake kencing siapa? Di kamar tadi, Pak. Iya. Mestinya cari orang yang hamil. Yaudah. Yaudah deh, di gambar guys ternyata. Oke ya, bye-bye. Sampai ketemu. Hah? Di rumah? Mau tambah lagi gak? Enggak. Tapi gak berat? Enggak. Udah kenyang. 800. Gak bisa, udah tulis aku, satu nasa. Set kita 800 juta gitu. Iya, 800 juta. Yaudah, aku mau naik ke atas ya. Hah? Aku mau naik ke atas. Ntar dulu sebentar. Ini kenapa? Sebentar dulu. Jelek-jelek kesannya cewek lebih bagus daripada tulisannya. Tapi tulisannya Raffi bagus gak? Raffi bagus ya? Raffi tuh keturunan papa. Papa tuh juga bagus banget tulisannya. Ada pemainnya gitu. Papaku tuh bagus banget. Bagus banget tulisan papa tuh. Aku sama Dennis yang kocak kok. Iya. Sama. Loh, kok depannya D? Sabar, ntar dulu. Hei, anjing di sini lu ya. Hah? Gue telepon lu blokir gue. Nih, siapa lanjut? Kasih ya. Mama. Hah? Ini gue. Gue udah ngabarin lewat WA ya, lu sengaja kan blokir gue. Terus, senda tau ini orang, senda tau sumpah. Mas siapa nih? Hah? Siapa? Gue istrinya. Lu bilang apa? Gue lu gak punya bini ya? Gila kayaknya gue. Iya, mundurin.
nganterin gua bolak-balik sampai gua hamil. Lihat sendiri. Coba lihat. Lu harus tanggung jawab, anaknya orang kau sih. Kasih. Siap. Sini. 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 Kenapa ya? Enggak ini cuma. Lu kenapa di sini sih? Gua ke tempat lu ya, enggak ada. Coba lihat itu apa? Lainnya Arjuna depan deh. Coba, gua lihat itu apa? Ini gua respect ya, saya dua. Arjuna depan. Siapa yang hamil? Coba lihat. Siapa yang hamil? Ini beneran. Ayo, kamu ambil siapa? Hah? Serius, Mas? Enggak, Bu. Dia bilang sama saya nggak punya istri. Aja. Bu. Di garisnya dua. Kan setiap malam aku sama kamu. Enggak, ini orang gila. Duduk. Gila, setiap malam saya sama kau masa semua sama dia? Kesal sama cewek, Mbak. Paham sih, kan? Apa sih? Ada apa sih? Tuh, enggak, Bu. Nah, anda ini bukan urusan kantor, Bu, ini. Iya, bukan urusan kantor, tapi kejadiannya di kantor. Ada apa? Ada masalah apa? Iya, Bu. Kebiasaan ngambilin dia. Ya Allah, Ulan. Bener orang mana sih? Kenapa bisa kenal di mana? Gue bela-belain jauh dari Jakarta. Selatan, gue. Lu bisa ketemu gimana ceritanya? Nah, lu kan sama-sama gue terus. Makanya kan gak pernah. Gak tau, lu. Teman-temannya banyak. Mainnya jauh, gak bisa kenal gue. Oh jadi ya, kalau gitu, senang gue. Jangan kasar-kasar begitu lah. Pantesan, tiap malam minggu minta lembur mulu. Jadi ini alasannya lu hamilin dia. Enggak, Ulan. Saya kerja, sumpah. Saya ke rumahnya om. Jakarta Selatan, kayak. Eh. Terus maksudnya kenapa bisa ketemu sama diri? Gimana caranya? Orang dia langganan clubbing tiap malam minggu sana. Jadi lu minum? Saya ketemu problem. Lu minum? Ulan, gak usah. Di kantor, jangan bikin malu. Yang bikin malu dekat. Katanya anaknya Pak Imam. Kok gitu? Udah Ulan. Nadir. Gitu, Pak. Udah kata saya jujur aja, kasihan loh. Emang iya? Coba lihat apa? Mana siapa sini pintunya? Itu tes paket. Beneran. Lu balikin sini. Beneran lah. Masa saya gambar, Bu? Ada-ada aja. Dari gua, Bu. Lu balik anjir, ngerusakin hubungan orang lu. Ih, lu gila ya. Kalau lu gak mau rusak, jangan ambilin gua. Sih. Kan lu bisa. Lu jangan gitu, Pak. Lu ngomong minggu depan kan bisa. Di. Lu ada bilang pas mau blokir gue kita omongin lagi, enggak ada. Oh benar. Jadi. Jangan kayak gitu, enggak boleh. Enggak boleh kayak gitu. Ya lu enggak jawab. Kalau lu enggak gitu aja gimana? Lu jangan ngerusakin hubungan orang lu, goblok. Lu jangan ngerusakin hubungan orang lu. Gua banget udah datang sini. Lu gila ya? Lu enggak malu? Gua mana tahu lu punya bini sih. Positif beneran nih karyawan kamu nih yang kamu belain terus nih. Aduh Pak, jangan begitu Pak. Ini. Lu gitu. Gua juga tahu diri lah kalau punya bini. Lu emang bilangnya gimana sama gua? Single kan? Udah di mana? Iya lu. Udah lu cabut sana. Lu sebab cabut gua. Suami lu yang lu. Kenapa gua yang dibentak-bentak? Banyak orang. Sama aja. Udah. Cantik banget lu, pergi sana. Udah, ini sekarang gini aja, kalian tuh maunya apa? Kamu tuh, ini beneran. San, kamu SP ya, San? Tapi saya gak tahu kalau sampai di sini, Bu. Iya, maksudnya saya kenal gak? Kamu kenal gak? Ini kamu kenal gak? Aku saya hamil. Udah, saya ngaku aja. Tapi saya hilaf, Bu. Namanya juga kan laki-laki, kan? Tuh kan beneran, San. Kurang balik, San. Kurang balik, Mbak. Iya lah. Enggak, Bu, cuma ngikut malam minggu doang. Ya mbaknya enggak tuh kali murahan. Mana saya tahu kalau ini punya bini, Bu. Iya, kan emang enggak jauh. Karena udah di media sosial, masa lo enggak bisa nyari tahu sih track recordnya perempuan laki-laki ini kayak gimana? Udah punya bini apa belum? Lah aja emang enggak tahu, udah tahu orang-orang udah bilang. Emang sosmednya dikasih ke saya asli. Ya. Namanya gimana? Ya. Sekarang bisa Bu saya kenal. Gitu ya, siapa tahu ininya. Coba tanya aja tuh, bini punya second account atau enggak? Ya tapi lagi tuh udah nikah enggak mau aja dipakai. Sama marah-marah. Kita tahu lah di Jakarta Selatan udah apa gimana?
Gak usah kayak gitu lah. Itu juga semua udah tahu. Udah lah, emang ini si Hasan aja kayak lu jangan jadi sayang salah di sini. Lu rusakin hubungan orang lu sumpah. Ini lu gila ya? Iya, tapi rambut gua tuh luar. Saya kan bisa ngomong baik-baik lu, tadi jangan depan bininya juga. Iya, blokir saya mana tahu dia punya bini. Ya gua blokir lu biar enggak ditahu bini gua kali, enggak usah lu kayak gini juga. Gua ya kalau lu tahu punya bini, ya gua juga kira-kira lu sih bilangnya single, enggak punya bini. Lalala. Ya, tapi lu juga jadi perempuan jangan goblok, lu cari tahu yang benar. Ya kan sekarang kan banyak tuh pelakon-pelakon yang taunya tuh sosok enggak tahu, sosok berada gila, berada sama-sama kerja buat anakku. Ya Mas Hasan kan benar. Benar enggak? Sama. Sama-sama mau kerja buat sih. Ada apa? Ya udah mau sama gua aja lah, enggak ngerti juga dulu bakal kayak gini gimana. Kenapa gua kalau sama lu? Sekali. Ya lu, kalau lu mau ngomong baik-baik sama gua, lu enggak blokir gua buat sampai kesini ya. Udah. Tolong. Ya terpaksa di SP3, Bu. Ini masih bisa dibicarakan. Lu pulang aja dulu, ntar gue selesai. Bang, enggak. Enggak, gue tunggu lu sampai pulang. Pulang mau kemana? Bapak jelasin. Itu inspek bapak yang bikin. Iya. Jadi dia hamil sama bapak. Jadi ini asisten baru kamu ya, yang main hitam juga kamu gak inget. Emang gini orangnya? Gue, tau gak sih? Iya bu, saya udah basah nih bu. Jangan sampai gak jadi bu. Sudah basah. Dari Jawa Timur? Iya. Oh ini? Iya. Yang diinterview lagi? Karena aku gak tau bukannya yang mana. Kan banyak yang diinterview kemarin, makanya kita pede. Gitu. Tapi nggak bener ya bu, nggak bener ya, bukan bener. Nggak tahu aku. Jadi kamu, jadi dia lebih besar siapa sih? Kamu tahu jangan diam. Beneran, nggak mungkin orang bilang begitu tadi. Kamu kalau tahu, kamu nggak temen sama aku lagi ya? Jangan lah. Jadi SP ya? Oke, terima kasih teman-teman di Indonesia, jangan lupa teman-teman support channel kita, Tasya Revina dan juga Tasya Teman. Follow juga Instagram saya kalau udah tahu siapa. Dan sampai ketemu.